Assalamualaikum, kembali lagi di Klasmen TV. Berikut hasil pertandingan hari ini, Minggu 30 Januari 2022. Di antaranya, BRI Liga 1 dan FIFA Matchday, serta klasmen top skor, top assist, top clean sheet, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan info dari Klasmen TV. Berita pertama, hasil BRI Liga 1 Pekan 22, Minggu 30 Januari 2022. Persija Jakarta kalah 0-1 versus Persiraja Banda Aceh. Sehingga untuk klasemen BRI Liga 1 hingga Pekan 22, Arema FC memimpin dengan poin 44, ikuti Persib dengan poin 43, dan Bayangkara dengan poin 43. Sedangkan di zona degradasi, Persela dengan poin 17, Barito Putra dengan poin 16, dan Persiraja dengan poin 11. Untuk top skor, Ilyas Pasojevic memimpin dengan gol 14. Untuk top asis, Rico Simanjuntak memimpin dengan torehan asis 7. Untuk top clean sheet, Awan Seto Raharja memimpin dengan clean sheet 10. Berita selanjutnya, hasil FIFA Matchday antara Indonesia versus Timor Leste. Indonesia menang 3-0 versus Timor Leste. Sehingga peringkat Indonesia naik 4 poin dari peringkat 164 naik ke 160. Untuk top skor, Ricky Kambuaya memimpin dengan torehan gol 2. Untuk top assist, Ricky Kambuaya juga memberikan asis 1. Untuk top clean sheet, Nadeo memimpin dengan clean sheet 1. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum.